aku udah izin sama majikanku kalau si abang mau kesini gitu. Kata majikanku nggak apa-apa kesini aja gitu. Kok belum datang? Itu dia. Ya ampun panas banget teteh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Neneknya baru aja bangun. Terus udah tak ganti pempes ya guys. Terus sekarang mau tak dudukin. Neneknya mau makan bubur. Tapi sebelum makan bubur, neneknya mau ditensi dulu ya. Belum tak tensi tadi. Barusan aku udah ngambil buburnya guys. Ditensi dulu baru makan bubur. Neneknya udah selesai tensi guys, sekarang makan bubur ya. Ama, jamoyo, ini ilernya. Anget guys, jadi bisa langsung dimakan. Ama, ama aici apeng. Ini buburnya kok kayak air ya guys. Ini mah bukan bubur, tapi ini bubur air namanya. Encer banget. Ini rambutku guys berantakannya belum sisiran. Tadi aku bangun tidur langsung cuci muka, langsung pakai skincare, terus ganti popoknya nenek ya. Jadi kalau pagi pekerjaan aku ya seperti ini. Kalau sarapan juga kayak gini ya, sarapannya nenek sarapan aku gitu, majikan yang nyiapin, aku tinggal ngambil aja dari dapur terus ngasih nenek makan gitu. Tapi kok nggak tahu hari ini malah buburnya kayak air kayak gini, kebanyakan air apa gimana aku juga nggak paham guys. Aku juga nggak tahu guys cara bikin buburnya, soalnya aku nggak pernah lihat. Majikanku kalau bikin bubur itu tengah malam, kalau dia mau tidur tuh jam 12. Majikanku kan kalau tidur kadang jam 1, setengah 2 baru tidurnya. Jadi dia aku udah istirahat di sini gitu, dia baru di dapur masak buat nenek. Kalau setahu aku sih bikin buburnya kayak nasi, sayuran, daging apa segala macam jadiin satu, dimasak terus di blender gitu guys ya. Tapi kalau aslinya nggak tahu. Sisiran dulu guys. Maaf ya kalau suaranya berisik tuh di belakang ada kipas. Tuh dari pagi belum sisiran. Ini rencananya tuh abang mau kesini kalau jadi ya guys. Soalnya kan semalam dia ngomong katanya mau olahraga gitu pakai sepeda, terus nanti mau mampir kesini sebentar. Tapi nggak tahu jadi kesini apa enggak. Kemarin itu tuh aku pengen empe-empe, aku ngomong sama abang pengen empe-empe gitu. Katanya mau dianterin kesini, soalnya kan belum bisa libur guys. Tapi ya nggak tahu kalau bisa kesini, alhamdulillah kita tungguin aja nanti ya. Hai guys, neneknya udah selesai makan bubur. Barusan aku ngambil sarapan buatku sendiri ya. Ada roti sama telur satu. Ini bukan kopi guys, tapi ini kayak apa teh susu gitu loh. Baunya wangi enak. Aku mau ngasih nenek obat dulu ya. Maaf.
Tuh abang telepon, guys. Mongkal mau kesini, guys. Kamu bawa empek-empek sama apa? Kok bawa empek-empek? Sama bakso. Sama bakso, guys. Kamu tuh jangan pakai sepeda ya. Kamu tuh capek nanti kesini, mongkal. Apalagi panas banget tuh di luar tuh. Nanti kalau kamu hitam gimana? Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Ya 10 lah. Balikan pas yang terbaik, makasih ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Bye bye. Abang tuh mau kesini mau pakai sepeda, guys ya. Katanya dia sekaligus olahraga. Ujarnya aku tuh nggak usah pakai sepeda karena di luar tuh panas banget gitu. Tapi ya dia ngomongnya sekaligus olahraga ya. Ya udahlah, nurut aja. Aku tuh pengen pempek malah sekaligus dibeliin itu apa namanya bakso. Ya udah, alhamdulillah. Kayaknya udah minum obat, sekarang giliran aku sarapan ya. Sarapanku pagi ini roti hitam. Ya, lihat rotinya sama telur satu ya. Kita nyobain night hanya ini bukan kopi ya, tapi teh susu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, agak-agak wangi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya bolu, terus ada selai. Ini ada selai blueberry-nya tuh. Enak. Aku udah lama banget ya belum ketemu abang. Biasanya tuh kalau libur tuh nggak nyampe sebulan ya, guys. Nah, ini udah berapa bulan nggak ketemu. Nggak libur gara-gara ada corona. Telur. Tadi pas waktu aku ke dapur yang ngambil sarapan, aku udah izin sama majikanku kalau si abang mau kesini gitu. Kata majikanku, gak apa-apa kesini aja gitu. Majikanku tuh alhamdulillah baik ya, guys ya. Jadi gak pernah yang namanya dia komplain gimana, terus kayak gimana, pokoknya tuh kayak aku di sini kerja pun nggak pernah dia nyuruh-nyuruh ataupun gimana, nggak pernah, guys ya. Contohnya kayak sama abang pun juga dia welcome banget ya. Abang main kesini ataupun aku libur dijemput abang pun juga dia oke-oke aja gitu. Kadang kan ada ya majikan yang nggak suka sama kita orang Indo. Jangankan pacar main ke rumahnya, kadang temen aja kita ketemu sama orang Indonesia terus nyapa gitu, kadang-kadang juga nggak ada yang suka. Apalagi nyampe main ke rumahnya gitu, guys. Makanya kalau majikanku ini tuh kayak dia tuh nggak mandang pembantu, nggak mandang apa gitu. Jadi bener-bener baik sih. It's been 2 months and I've been missing you like crazy. Yeah, this distance has been getting to me lately. Wishing that we could just go back to that night before you left and live it over and over. Alhamdulillah, kenyang guys. Neneknya udah kenyang, aku juga udah kenyang. Habis ini terus aku mau bersih-bersih. Biasa guys, bersih-bersih ruang tamu sama kamar ini. Terus sekaligus nungguin abang kesini ya, guys ya. Hai guys, neneknya sudah keluar. Baru aja tak cuci mukain ya. Anak udah pakai skincare juga. Panas banget. Tadi aku habis bersih-bersih ya. Aku lagi nungguin abang belum nyampe sini, katanya sebentar lagi. Di sini hampir jam 10 pagi ya. Anak. Nungguin abang sini dulu, guys ya. Takutnya nanti aku ke belakang abangnya ke sini. Tuh dia chatting, katanya lagi di Seven. Apa Seven sini ya? Jangan-jangan Seven deket aku ini, guys. Kita tungguin aja ya. Tuh abang telepon. Udah nyampe belum? Ya. Ya udah aku ke luar.
Mana guys, belum nyampe guys. Kok belum datang? Itu dia. Ya ampun panas panas tadi. Tayo chota zu ni. Toh ya, hande. Taso intong ah. Kang sana, ko China pen. Panas panas kok hande. Maya ha. Kamu bawain apa? Kok banyak banget. Beli es krim guys. Kamu nggak panas yang? Ya Allah panas banget ini loh. Kok bisa-bisanya panas-panas pakai sepeda mungkal? Olahraga lah mungkal kamu. Kok kamu tambah kurus yang? Iya kok. Kamu kenapa galau terus ya? Nggak pernah keluar, stres. Kamu ambil ke Seven. Air putih. Ini banginnya. Banyak banget. Udah teh. Enggak lah, aku kan nggak di luar. Tadi lagi ngurusin nenek. Tuh, kepanasan guys. Tuh, panas banget ya padahal. Dia bela-belain kesini. Kamu lah. Naik sepeda. Kamu langsung mau pergi? Mau pergi, langsung pergi. Tah. Tah, suap masang col. Ya ampun. Langsung mau pergi. Ya udah yang hati-hati ya. Bye bye. Hati-hati loh. Panas. Panas-panas. Bye bye guys. Ya udah. Dia pergi. Ini sampah, buang sampah dulu terus ini. Tadi aku barusan ke dapur guys ya, ngangetin air kelapa buat nenek, ngurusin nenek dulu. Terus aku mau buka ini, abang bawa apa aja yuk. Banyak banget ini bakso empe-empe guys, empe-empe, bawa empe-empenya dua nih, nanti tak kasih majikanku satu empe-empenya, pasti majikanku suka. Ini kuah bakso nih, baksonya nanti buat makan siang ya guys ya. Bakso empe-empe ini. Ya ampun guys, bawa es krim, bawa 3 es krim. Ini tadi dia mampir ke Seven tuh beli minuman sekaligus beliin es krim buat aku. Oh iya ya, ini tak masukin freezer dulu ya, takutnya nanti meleleh. Nanti pempeknya siang tak makan sekaligus aku ngasih ke majikan, coba majikan tak suruh nyobain doyan apa enggak guys ya. Habis ini aku mau ngurusin nenek dulu ya guys ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian. Tolong jangan paleknya, komen di bawah juga dan bye-bye.